الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدامنا في علوم في دارين آمين. وعروضه ستة. Dan fardu-fardu wudu itu ada 6. Satu redaksi mengatakan rukun wudu, arkanul wudu, ya. Sama ya. Ahaduha pertama niyatu wudu'in, niat wudu. Jadi apa? Nawaitul udu'ah. Nawaitul udu'ah. Ini begitu niat. Au ada ifar di udu'in, atau niat menunaikan fardu udu. Jadi apa? Nawaitu ada ifar di udu'i. Au rob'i hadasin, atau niat nawaitu rob'al hadas. Nawa itu rob al hadas. Ligoi rida imi hadasin, bagi selain orang yang senantiasa berhadas. Maka niatnya enggak bisa. Nawa itu rob al hadas, enggak bisa. Kenapa? Karena enggak terangkat hadasnya. Jadi nanti dia niatnya istibahah. Nawa itu istibahah. Seperti ntar ada di bawah. Nawaitu istibah, nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu'in, ya. Atau nawaitu istibahata sholat, ya. Hatta fil wudu'il mujaddidi, sehingga pada wudu' yang wudu'il mujaddadi. Hatta fil wudu'il mujaddadi, sehingga pada wudu yang diperbaharui niatnya tadi. Wudu nawaitul wudu, nawaitu ada fardil wudu, nawaitu rob al hadas. Begitu. Jadi kalau umpama kita pengen mentajadid wudu, ya. Niatnya jangan bingung-bingung, kayak biasa aja niatnya. Yang biasa kita pakai niatnya gimana ya? Begitu pakai. Hatta fil wudu il mujaddadi, sehingga pada wudu yang diperbaharui. Awit taharati anhu, atau niat bersuci daripada ya, daripadanya, daripada hadas. Jadi nawaitu taharata anil hadasi, gitu. Awit taharati linakwi sholati mimma la yuwahu illa fil wudu'i, atau niat bersuci bagi seumpama sholat daripada sesuatu yang enggak dibolehkan kecuali dengan berwudu. Iya. Jadi nawaitu taharata li sholati mimma la yubahu illa bil wudu. Nawaitu taharata li sholat. Aku niat bersuci untuk sholat, ya. Bisa begitu. Awit awis tiba hati muftakirin ila uduin, atau niat ya membolehkan yang membutuhkan kepada udu. Jadi niatnya apa? Nawa itu istibahata muftakirin ila uduin. Aku niat membolehkan yang membutuhkan kepada wudu, kasolati seperti sholat, wa masil mushafi menyentuh mushaf,
Ini kan butuh kepada wudu. Wala takfi niyatu istibahati ma yundahu lahu wudu. Dan tidak cukup, wala takfi, enggak cukup. Niyatu istibahati, niat membolehkan ma sesuatu yundahu yang disunnahkan lahu wudu baginya akan wudu. Jadi enggak cukup ya niat. Nawaitu istibahata ma yundahu lahu wudu. Itu la takfi. Kiraatil Qur'ani seperti baca Qur'an awil hadisi atau hadis. Wa kadukhuli masjidin dan seperti masuk masjid. Wa ziyarati qabrin dan ziarah kubur. Wal aslu fi ujubi niyati. Dan asal pada wajib niat dalilnya khobaru yaitu hadis innamal a'malu bin niyat. Ini dalilnya untuk ya dalil niat. Innamal a'malu bin niyat, hanya saja segala amal itu dengan niat. Ai innama sihatuha la kamaluha, maksudnya hanya saja sahnya bukan kamalnya ya, bukan sempurnanya, sahnya, hanya saja sahnya, sahnya ya, sah segala amal itu dengan niat. Memang niat itu sangat penting ya, dalam segala hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau dia niat, insya Allah ngaji, niat ngaji walaupun rumahnya jauh sampai. Kalau enggak niat, walaupun nempel rumahnya mau majelis ya, wahistahalim, kalau enggak niat enggak sampai. Niat puasa, kalau dia niat, benar-benar mau niat puasa, bisa puasa. Sembahyang doa, pengen niat sembahyang doa, insya Allah bisa. Tapi kalau enggak niat, enggak bisa. Niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Niat. Jadi niat pasang, niat pasang. Ngaji niat pasang niat. Ya, niat pasang niat ngaji. Ya, pengen konsentrasi ngaji, insya Allah konsentrasi ngaji, insya Allah hebat niat. Niat hebat ya. Kalau ngantuk wudu, kenapa? Karena niatnya hebat. Tapi kalau niatnya enggak hebat, kalau ngantuk tidur. Ya. Padahal lagi ngaji. Kalau niatnya hebat, dia akan berusaha untuk mempertahankan niatnya. Dan niat itu hebat. Ya seperti orang pengen sholat duha nih. Dia enggak niat. Enggak niat pengen sholat duha. Itu enggak sembahyang walaupun waktunya luas. Tapi kalau dia pengen sholat duha, dia niat sholat duha, walaupun dia kerjanya jam 7 pagi. Sekalipun kerjanya jam 7 pagi, kalau memang dia niat mau sholat duha, ya, dia bisa sembahyang itu. Sebelum berangkat udah sembahyang. Setengah tujuh dia udah siap. Kenapa? Niatnya benar. Jadi berusaha dia untuk melakukannya. Kenapa? Niat. Ngaji kita
niat ngaji. Emang udah pasang niat ngaji, itu walaupun hujan lebat, urusan banyak, repot, sampai kenapa? Niat. 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 Niatnya sampai. Sampai itu amalnya. Kenapa? Karena niat. Tapi kalau enggak niat, malah dipalingkan kemana-mana. Jadi oleh karena itu niat. Dan niat itu ya, punya amal tersendiri. Niat itu punya amal tersendiri. Niat enggak ada yang tahu kecuali Allah. Sekalipun malaikat enggak tahu niat. Sekalipun malaikat enggak tahu niat seseorang. Masya Allah. Makanya bisa hebatan niatnya sama perbuatannya. Kalau perbuatannya bisa gugur lantaran riya, tapi kalau niatnya enggak bisa gugur, Allah yang balas. Kalau amal kamu bisa gugur lantaran riya, sombong, ujub, sum'ah, ya. Bisa gugur tuh amalan kamu. Tapi kalau niat enggak bisa gugur. Dia tetap dan nanti mempunyai tempat istimewa. Niat. Makanya ada mengatakan ya, jadi di safinata, perbaharuilah kapalmu. Fa'inal bahro amikun, karena sesungguhnya laut itu dalam. Maksudnya apa? Jadi di niat, perbaharui niatmu setiap hari, perbaharui. Kamu nih pengen apa niatnya? Belajar. Perbaharui belajar niatnya, belajar niat belajar. Mau niat belajar, insya Allah akan teguh terus. Jadi di safinata, perbaharui kapal. Fa'inal amiqubah, fa'inal bahru amikun, karena sesungguhnya laut itu dalam. Perbaharui niatmu. Setiap hari kita perbaharui. Mau apa kita? Mau apa kita? Sama kita hidup di dunia, niatnya perbaharui niat kita setiap hari. Kita mau apa hidup di dunia? Mau apa kita? Mau ibadah, pasang niat. Ketika kita sudah pasang niat mau ibadah, mau tidur, enggak jadi tidur. Ya Allah, mau tidur mulia, tadi udah tidur, enggak jadi itu ibadah, enggak jadi itu tidur. Ngantuk, langsung dia wudu, ambil apa ya, tasbih, ambil Quran, ambil kitab, ambil ini, ambil itu. Tapi kalau enggak pasang niat, enggak ada niatnya, udah lemas terus saja dah. Bengong, ambil HP. Ya. Gambar-gambar apa? Enggak ada niatnya. Itu hikmah niat itu ya. Jadi setiap hari perbaharui niat kita. Bangun tidur pasang niat, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Mau apa, kesini mau apa, mau ngaji pasang.
wa yajibu qarnuha, dan wajib oleh menyertai niat, inda awwali ghusli juz'in min wajhin, ketika awal membasuh bagian daripada muka. Ketika membasuh awal daripada bagian muka, umumnya kita, dan itu sunnahnya, membasuh muka dari tempat atas, paling atas, dari sini. Kenapa sunat di sini? Karena ini tabiat air dari atas ke bawah. Tabiat air dari atas ke bawah. Jadi andai kata dari sini juga enggak apa-apa. Dari sini juga enggak apa-apa. Dari sini juga enggak apa-apa. Dari tengah juga enggak apa-apa. Ya. Cuma yang sunnah adalah dari sini. Ya. Dari atas, karena tabiat air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, jadi niatnya itu ketika awal bagian daripada muka. Jadi ketika air jatuh di sini, air jatuh di sini, niat. Kalau talafuznya biniyah, ya, at-talafuzu biniyah, ya, sunnatun sunnah. Nah, itu rukal hadasil asghar qulillahi ta'ala, itu sunnah. Nah, yang wajib itu dalam hati. Ketika air jatuh di sini kita niat, gitu ya. Wajibu, dan wajib hukumnya qarnuha, oleh menyertakan niat. Inda awali ghusli juz'in min wajhin, ketika awal membasuh bagian dari muka. Ketika awal membasuh bagian daripada muka, ya. Jadi wajib menyertakan niat ketika awal basuhan, awal membasuh bagian daripada muka. Ya. Tadi mau di atas, mau di sini, tapi yang sunnah adalah yang di atas. Nah, ada tafri'nya, ya. Falau qaranaha bi asna'ihi kafa, maka jikalau ia sertakan akan niat itu di tengah muka, kafa, cukup. Jadi dia, ya, sertakan niat itu di tengah. Udah di sini baru niat, kafa. Ya, udah di sini baru niat, di tengah baru dia niat. Ya, ketika orang di sini, apa? Ketika tangan dia di sini, dia baru niat. Nah, kalau seperti itu, wa wajib, wajib, dan wajib i'adatu ghusli ma sabaqah, mengulang membasuh apa yang telah, ya, mendahulunya. Ya, ulang. Jadi maksudnya ulang gimana? Gini. Balikin lagi ke atas. Balikin lagi ke atas. Karena yang di sini tadi belum kena niat. Ya. Paham tuh ya? Tapi kita sih biasanya udah cocok-cocok semua gitu ya. Jadi mengulang, dan wajib mengulang membasuh sesuatu yang mendahului sesuatu itu akan niat. Wala yakfi qarnuha, dan tidak cukup oleh menyertai niat, bima qoblahu, dengan apa yang sebelum muka, di tangan sebelum muka tuh, ya, nggak bisa. Ya. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu, sekira lam yastashibha, dia tidak menyertai niat ila ghusli syai'in minhu, kepada membasuh sesuatu daripada muka, ya, belum sampai, ya. Jadi mesti di muka niatnya, mesti di muka.
wa ma qarana ahwa awaluhu fataqutu sunnatul mad madati inin ghasala ma syai'un minal wajhi ka umrati syafati ba'da niyati wa ma qarana, dan sesuatu yang ia sertai niat, sesuatu bagian muka yang dia sertakan niat, huwa awaluhu, itulah awalnya. Ya, awalnya, awal apa? Tadi itu, kembali yang tadi. Ya, inda awali ghusli juz'in minal wajhi min wajhin. Ya. Jadi sesuatu yang dia sertakan niat, sesuatu yang dia sertakan niat, huwa awaluhu, itulah awalnya. Berarti apa? Bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah, bisa di samping kiri kanan. Tapi yang bagus adalah ya, dari mulai atas. Bisa lempungan mulutnya, bisa lempungan ya apa namanya hidungnya. Nah, ketika dia ya menyertakan niat, disitulah awal daripada muka. Ya. Awal daripada ya, ya. Awalnya awal daripada muka. Nah, yang bagus kita niatnya adalah ketika air jatuh di ubun-ubun di sini. Jadi apa? Kenapa sunat di sini? Karena sesuai dengan tabiat air ngalir. Nah, ini tafriqnya, pencabangannya daripada umma qaranaha huwa awalu. Fatafutu sunnatul madmadati inin ghasala ma syai'un minal wajhi. Maka luput fatafutu sunnatul madmadati oleh kesunatan kekumur. Inin ghasala jika terbasuh ma'aha bersamanya. Ya, sunat ya, bersamanya. Ya. Ya. Bersama kekumur. Syai'un minal wajhi, oleh sesuatu daripada muka. Apa tuh? Kahumrati syafati, seperti merahnya bibir. Ba'da niyati, setelah niat membasuh muka. Ya. Setelah niat membasuh muka itu, niat mengangkat hadas. Ya. Setelah niat mengangkat hadas, maka fal aula yang lebih utama adalah ya. Jadi itu perhatiin dong. Fatafutu sunnatul matmanati, maka luput sunat kekumur. Inin gosala jika terbasuh ma'ah bersamanya. Ya, bersama kekumur. Syai'un oleh sesuatu minal wajib daripada muka. Ya. Kaum rati syafati badan niyati, seperti merah bibir setelah ya, setelah niat. Jadi yang bagus bagaimana? Fal aula, maka yang lebih utama adalah ayu farriqa niyata. Kalau tadi dia langsungin aja. Digabungin aja. Dia gabungin aja kalau tadi. Ini yang bagus, yang lebih utama dia pisah-pisahkan. Ayu farriqa, dia pisah-pisahkan. An niyata, niat. Bi ayyan wiya, dengan bahwa gambarannya dia pisah-pisahin. Dia bahwa dengan bahwa dia niat inda kullin min ghasil kafaini, ketika tiap-tiap daripada membasuh dua tapak tangan, wal matmadati dan kekumur, wal istinsaki dan masukkan air ke dalam hidung, sunnatal udu'i, nah dia niat akan sunnah udu, summa fardal udu'i, kemudian dia niat fardal udu, wajib udu, inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Paham tuh? Jadi ketika cuci tangan, nawaitu sunnatal wudu. Ya. Nawaitu
sunnatal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Siwak-siwaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal wudu. Mau ke kumur, nawaitu sunnatal wudu. Mau hidung, nawaitu sunnatal wudu. Ah, lagi muka, ya, nawaitu fardal wudu. Atau nawaitu rub al hadasil asghar. Nah, pas muka. Paham? Kayaknya kita lupa mulu begitu ya. Nawaitu sunnatal wudu, nawaitu sunnatal wudu, nawaitu sunnatal wudu. Ketika mau muka, nawaitu rub al hadasil asghar. Gitu. Biar ingat ya. Ya. Lagi wudu, cuci tangan, nawaitu sunnatal wudu. Mau ke kumur, nawaitu sunnatal wudu. Masukin air ke dalam hidung, nawaitu sunnatal wudu. Lagi muka, baru nawaitu rob'al hadasil asghar atau nawaitu fardul wudu. Setelah niatnya gimana tuh ya? Hatta la tafuta lahu fadilatus tishabi niyati min awalihi wa fadilatul matmanati wal isinsaki ma'an gisari umrati syafati, sehingga la tafutu tidak luput lahu bagi orang itu fadilatus tishabi niyati oleh keutamaan menyertakan niat min awalihi daripada awal membasuh muka. Jadi semuanya dapat. Kalau kita ya apa kadang kita enggak niat tuh. Tangan kagak niat, paling baca bismillah aja ya. Kekumur enggak niat gitu kan. Hidung enggak niat. Niatnya ketika lagi muka. Kalau ini enggak niat, tangan kagak niat, kekumur kagak niat, hidung kagak niat, dapat pahala apa kagak? Kagak, kenapa? Iya. An-niyatu farqun bainal ibadah wal adat. Niat itu adalah pembeda antara ibadah dan adat. Jadi kalau enggak ada niatnya, enggak dapat. Walaupun ada ibadah yang enggak ada niatnya, ya. Dapat. Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Enggak mesti nawaitu azan lillahi ta'ala, enggak. Ya. Dan dia dapat fadilah kekumur, dia dapat fadilah istinsaf serta termasuknya ya merah bibir. Ma'an gisari umratis syafati wallahu a'lam bisawab wa saniha ghuslu zahiri wajhi.